ingat sekali lagi, jangan lengah, jangan lengah, jangan terarikan dengan hentangan bot. Di bawah, tanda, ini kan, dilarang masuk, ulangi, dilarang masuk ke dalam tempat. Iya, baik Pak Umi ini ceritanya agak panjang. Jadi kita kembali kepada saksi mata yang sudah ditujui di TPE di tingkat distrik. Jadi seharusnya kita menggali kembali ulang, berarti kerja saksi apa yang tanda tangan itu tidak terhadir atau itu disahkan sebagai surat keputusan bersama, sepakat pleno tingkat distrik. Ya, mohon Pak, emang saya waktu itu kalau bukan saya iya. Kalau tanda tangan saya sudah tanda tangan, ya mungkin oke, tapi belakangnya ya memang dari tadi malam kami memang ada dapat informasi terkait ada pengerahan massa dari beberapa caleg. Cuman kami dari intelijen kita sudah bisa memecah tadi malam sehingga hanya beberapa aja yang sampai di sini dan itu dalam kondisi mabuk. Makanya kami antisipasi untuk hari ini. Yang kemarin dari Brimob itu standby-nya di Mako, hari ini kami standby-kan di Hotel Vega. Berapa SSK yang itu? Satu peleton, ada 30 personil. SST ya? Iya, tapi kami juga standby-kan untuk rekan-rekan kita yang staff di Polres. Sewaktu-waktu ada eskalasi dan kita membutuhkan perkuatan, kita akan geser. Jadi hari ini selain Brimob, teman-teman dari Dalmas juga ya? Dari kemarin ada Dalmas. Dalmas kami dari kemarin itu kan totalnya 180 personil yang melaksanakan. Sekarang ditambah Brimob 30 personil. Jadi ada 210. Tapi kami masih standby-kan juga personil yang staff di Polres. Sewaktu-waktu eskalasi ada, kita akan geser ke sini. Kemudian untuk situasi pagi ini Untuk saat ini saya masih belum dapat laporan, tapi belum dapat laporan pastinya, tapi dari rekan-rekan intelijen untuk pagi ini masih kondusif. Masih kondusif. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.